Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkali-kali menyatakan setuju dengan pendapat calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat terakhir Capres 2024. Sepakatnya Prabowo terhadap jawaban Anies ini diawali saat Anies membeberkan soal pentingnya memberi ruang luas bagi para budayawan untuk berekspresi, hingga merawat warisan budaya bangsa. Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Persetujuan Prabowo terhadap pernyataan Anies kedua terkait pentingnya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia melalui perbaikan kesejahteraan guru. Secara garis besar, ya, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan, saya banyak setuju. Persetujuan ketiganya terhadap ucapan Anies terkait dengan pengembangan teknologi melalui investasi di sekolah-sekolah. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya?